Semuanya, salam sehat. Semuanya, halo, sehat semuanya, teman-teman, saudara-saudara tercinta. Pak Trisno, sudah? Pak Trisno? Oke, siap. Siap. Pak Trisno, di mana? Siap, siap. Sudah standby. Sudah standby, sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wahid, apa kabar Pak Wahid? Ya, alhamdulillah. Ini mohon maaf saya dari Banda Aceh menuju ke Kota Losmawe. Jadi ada sekitar 4 atau 5 jam perjalanan nanti. Ini saya singgah di sebuah kafe ini di daerah PD ini. Mohon maaf. Agak terlambat. Ini belum mulai ya? Belum. Oke, okay, baik. Tapi suara saya terang ya, kedengaran ya. Memang terang, nunggu Pak Wahid baru mulai ini. Tunggu Pak Wahid dulu baru mulai. Selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekjen, sehat. Salam sehat, sukses dan bahagia selalu. Amin. Alhamdulillah, wa syukurillah. Sore hari ini kita bisa bertemu walaupun dalam melalui dunia maya, tetapi tidak mengurangi kekhidmatan dan semangat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita bisa bersilaturahmi, bertemu bersama-sama dengan teman-teman PAMI di seluruh Indonesia dalam rangka mendengarkan rapat koordinasi dengan agenda utama mendengarkan arahan dari Ketua Umum kita, Bapak Roma Irama. Selanjutnya kami sapa dulu teman-teman di daerah yang tidak bisa kita sebutkan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat. Kami dari DPP mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang bisa kita lakukan bersama pada sore hari ini. Selanjutnya Sekjen ingin sebelumnya mari kita buka pertemuan pada sore hari ini dengan membaca Suratul Fatihah agar acara pada sore hari ini berjalan dengan mudah, lancar dan sukses serta dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Untuk lebih mempersingkat waktu, Sekjen mau sampaikan beberapa hal sebelum kita mulai acara ini. Yang pertama, bahwa kita akan melakukan rakor ini selama kurang lebih 120 menit atau 2 jam, yang insya Allah nanti akan berakhir di jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian, seperti yang sudah disampaikan juga dalam tata tertib bahwa rakor ini lebih banyak akan mendengarkan arahan dari Ketua Umum kita. Setelah itu nanti akan dibuka dialog interaktif dengan Ketua Umum. Baik, kita lanjutkan kepada teman-teman yang ingin memberikan atau menyampaikan pendapat, pertanyaan, dan lain sebagainya, silakan. Dari mana? Dari Amerika, sudah siap? Assalamualaikum.
kita kasih dulu dari Amerika yang jauh, dan ini dini hari nih, harus begadang nih rupanya Mbak Risa ini ya. Silakan Mbak Risa. Oke, halo, assalamualaikum Bang Haji, Pak Sekjen, dan semua DPP dari senang banget bisa join pagi ini di Amerika jam 5 pagi subuh. So anyway, I'm very happy that it can actually happen with virtual seperti ini meeting. Senang banget, aku senang banget. So if possible, I would like to get involved. Aku kepengen lebih banyak involved lagi dengan Pami. So I'm looking forward dengan arahan dari Pami Pusat. So hopefully we can do virtual Indonesia Amerika bersama. Harapan saya dan ke depan banyak banget dengan Pami. Kemarin ada yang mau dibahas apa itu mengenai roadshow di Amerika, gimana Mbak Rita? Oh iya. Aku yang kita pernah coba tahun berapa ya? 2017 ya. Lawas kita ya, kita pernah coba ya, tapi belum berhasil. Jadi kalau mungkin ke depan musdanya bagaimana kalau di Amerika, Pak? Gitu. Ada yang mungkin bisa hadir gitu. Jadi dan juga aku tertarik untuk menyebarluaskan PAMI di Amerika ya. Jadi mungkin persyaratan apa yang bisa saya lakukan supaya bisa setiap daerah di Amerika juga ada PAMI. Supaya kita lebih luas, lebih aktif, lebih banyak kerjasamanya dengan masyarakat Indonesia ataupun yang di Amerika. Oke, gini Mbak, saya Erna sih. Mbak Risa. Oke. Halo Risa. Mbak Haji, lupa terus sama saya. No, no. Namanya. I miss you. Risa. Ya. Frankly, I miss you. Risa. Ya. Halo, kebetulan kemarin. Kita kan akan berbicara sama Dr. Andrew Weintraub. Pak University. Yes. Menyampaikan undangan. Halo, menyampaikan undangan dari Smithsonian. Waktu itu Smithsonian minta saya tampil di sana pada bulan Mei. Nah, waktu itu saya kasih tahu Andrew bahwa kita nggak bisa karena COVID, gitu kan? Yes, waktu itu COVID sedang merambat pada bulan Maret. Dia kasih isu, dikasih info bahwa Smithsonian mau menggelar soneta di Smithsonian pada bulan Mei. Kemudian sampaikan bahwa nggak mungkin di sini COVID. Lalu Andrew bilang di Amerika nggak ada COVID katanya waktu itu. itu dia bilang gitu. Tapi tahu-tahu. Luar biasa ya, Amerika paling besar akhirnya. Nah kemudian dari Mei dia bilang akan diundur September. September tadinya 2 September. Masih nah, COVID mungkin juga pastinya kan masih COVID kan. Nah, coba nanti di follow up sama Smithsonian, sama Andrew, coba Anda sebagai PAMI Amerika, coba ikut terlibat dalam penampilan itu. Amin, yes, Bang Haji. Coba nanti bikin itu ya, bikin apa, komunikasi sama Andrew di Pittsburgh, sama juga Smithsonian di Washington DC. Absolutely, yes. Kemarin saya sudah mendengar sih Bang Haji dari atas pendidikan kebudayaan, Ibu Poppy menceritakan kehadirannya Bang Haji. Saya senang banget. Saya tanya sama Debbie, tapi Debbie bilang cancel. So, and another thing Bang Haji yang saya mau nanya lagi. Desember, kemungkinan itu saya pengen datang dengan penyanyi dari Amerika, Christine D. Ataupun Jolie Nabi, dua perempuan dari Amerika. Nah, mungkin nggak kita ada ini dengan PAMI apa gitu, Pak? Pas kita datang Desember, I don't know if that anything possible that we can do today. Pasti kita sambut lah ya. Yang pasti nanti kita tampilkan di sini di salah stasiun TV ya. Amin, amin. Siap Bang Haji. I'm looking forward to it. Okay. Nah, itu juga kalau saya bikin dokumentari nggak apa-apa ya, Bang Haji ya, dengan PAMI semua ya. Okay. Thank you. Yes, I'm very happy. Thank you. Okay, terima kasih Mbak Risa. Thank you, Mas Waskito.